Oke, baiklah sahabatku semua, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RG TV Channel. Salam sehat, salam sejahtera. Saya doakan juga buat para sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, tanpa kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus buat semua para driver dan para sahabatku yang bekerja terutama di bidang transportasi darat, baik itu di terminal-terminal ataupun agen-agen, salam satu aspal. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita pada pagi hari ini dan seterusnya mengalir deras tanpa henti bagaikan air yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kali ini kita mengabarin lagi, ini berada di Pejagan. Nah, ini tadi udah satu unit Ramayana, ini untuk unit yang kedua. Kita langsung disambut dua unit bus Ramayana yang sudah melintas di Pejagan. Ini tepat banget di depan saya ini perlintasan piton besi, sahabatku. Syukur-syukur pada kesempatan kali ini kita bisa dapat juga videonya si piton besi. Ini di jam-jam siang ini, mengingat ini sudah menjelang pukul 11, biasanya ini tempat perlintasannya bus-bus premium, terutama bus-bus yang jarak jauh, sahabatku. Oke, nanti saksikan keseruannya, sahabatku, jangan sampai dilewatkan. Oke sahabatku, ini ada satu unit laju prima Crossera. Barusan tadi ada Coyo sahabatku, ini Crossera laju prima yang sudah melintas keluar dari Pejagan ini. Oke Pak Sopir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Ini tampaknya untuk laju prima ini menuju Jakarta ini sahabatku, terlihat dari sini menujunya arah jalur Pantura. Laju prima Crossera itu lagi terhenti, kemungkinan masih naikin penumpangnya, mengingat di sini di Pejagan ini banyak agen-agen bus, terutama agen-agen di pinggir jalan, tepatnya itu di pinggir rel kereta ini sahabatku. Nah itu ternyata sudah langsung melanjutkan perjalanannya. Oke Pak Sopir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya rabbal alamin. Masih kita pantau lagi sahabatku untuk bus-bus terutama yang keluar dan juga masuk di Pejagan ini. Syukur-syukur pada siang hari ini kita jumpa dengan si piton besi atau KAI. Oke, baiklah sahabatku, alhamdulillah di seberang sana sepertinya sudah tampak satu unit Sudiro Tunggajaya Komando. Wah, ini ternyata artisnya Sudiro Tunggajaya Komando sahabatku. STJ 2029 menuju rumah makan Kedung Roso. Nah, ini disusul di belakangnya ada satu unit lagi. Apakah Sudiro juga? Ternyata Sudiro juga Aqua. Sudiro Tunggajaya lagi sahabatku, langsung dua unit kita dihadiahin Sudiro Tunggajaya. Tadi kita dihadiahin dengan Ramayana dan juga laju prima. Kita tunggu lagi untuk unit-unit yang keren-keren yang akan melintas di Pejagan ini sahabatku. Syukur-syukur pada pagi hari ini menjelang siang ini kita jumpa dengan si piton besi. Nah, ini untuk suasana Pejagan, ini memang ini salah satu jalur tersibuk banget ini sahabatku untuk di jalur yang satu ini. Oke sahabatku, itu sudah terdengar untuk alarm si piton besi yang akan melintas, terlihat di sana portal-portalnya sudah ketutup semua. Kemungkinan akan si piton besi akan melintas, namun kita belum tahu untuk dari wilayah timur ataupun dari wilayah barat. Kita tunggu perlintasan si piton besi di siang hari ini sahabatku. Oke sahabatku, ini ternyata si piton besinya sudah melintas. Mantap banget, kita langsung ternyata kontainer piton besinya.
sangat-sangat luar biasa. Ini panjang banget ini sahabatku. Kita langsung jumpa dengan si piton besi. Oke sahabatku, kita langsung dihadiahi lagi dengan satu unit. Ternyata di depan sana ada satu unit Bu Saryanto RK8260. Di depan sebelah sini akan melintas satu unit Dedi Jaya si Belek. Dan juga ini untuk alarm untuk sepiton besinya sudah mulai menyala lagi sahabatku. Kemungkinan akan ada satu unit lagi sepiton besi yang melintas, tapi belum tahu kita dari wilayah timur ataupun barat. Tapi di sini ada si Black Dedi Jaya yang akan segera melintas. Namun lagi kejebak di lampu merah ini untuk Dedi Jaya. Ini untuk sepiton besinya kita belum tahu dari timur ataupun dari barat ini. Kita masih menunggu ini. Ini alarmnya sudah bunyi dan juga untuk portalnya sudah ketutup, sahabatku. Di seberang sana ada bus Haryanto Roro Ireng. Dan juga di sini ada Dedi Jaya Black. Kita masih menunggu piton besinya yang akan melintas. Sepertinya dari timur. Kayaknya dari timur, Mang ya. Oke sahabatku, itu sudah terlihat dari kejauhan moncongnya si piton besi yang sudah melintas dari wilayah timur. Panjang banget ini sahabatku untuk piton besi kita yang satu ini. Alhamdulillah kita sudah ketemu dua unit untuk sepiton besi yang melintas. Ternyata nggak sia-sia kita main di pejagaan ini sahabatku. Nah ini ada si Black Dedi Jaya yang menuju masuk pintu tol pejagaan. Ini benar-benar jalur yang sangat sibuk banget ini sahabatku, padat. Disusul di belakangnya ada satu unit Haryanto Jet Bus 3. Ketutup sama truk-truk besar sahabatku. Di sini ada satu unit lagi yang akan segera melintas. Ini sepertinya Godwill. Ini lagi ketutup lagi sama truk, masih terjebak di lampu merah untuk si Godwill. Nah ini dia sahabatku, Godwill Kota Ayu. Pokoknya kita pada siang hari ini dapat bonus bertubi-tubi, baik itu bus-bus premium maupun si piton besi. Sudah dapat dua unit. Ini Goodwill Tegal Pandu. Sorry banget sahabat, tadi nggak kelihatan kita untuk Haryanto si Black yang barusan melintas ini. Sepertinya di belakang akan ada yang melintas satu unit lagi, Dewi Sri. Oke sahabatku, ini ada satu unit Dewi Sri Race Twist 2. Race Twist 2 sahabatku. Dewi Sri. Emang sering banget ketutup sama truk-truk besar di sini sahabatku, mengingat emang perlintasan truk-truk di sini ramai banget, baik kiri ataupun kanan jalan ini semuanya truk-truk besar yang melintas. Oke sahabatku, ini ada satu unit Al-Busro. Tapi belum tahu ini bus apa ini sahabatku, Al-Busro. Sepertinya bus wisata. Al-Busro
kita tunggu lagi untuk yang keluar ataupun masuk di pejagaan ini, sahabatku. Ya, syukur-syukur kita masih jumpa lagi sama si piton besi. Terdengar lagi, sahabatku, terdengar jelas ini suara alarm si piton besi sudah mulai berbunyi lagi, dan juga palang pintunya sudah ketutup. Tapi belum tahu kita dia akan tiba dari barat atau dari timur. Mari kita coba dekatin lagi ini, sahabatku. Sepertinya ini tibanya dari wilayah timur lagi ini, sahabatku. Terlihat dari sini sudah terpantau untuk lampunya menyala begitu terang. Si piton besi. Sudah 3 unit ini kita jumpa untuk si piton besinya, sahabatku. Oke, sahabatku, lagi-lagi dari ujung sebelah sana sudah terpantau satu unit dengan Ripari warna merah sepertinya ini SR2. Tapi belum tahu, sahabatku, apakah ini Sudiro Tunggajaya ataukah Haryanto. Sepertinya ini Sudiro, sahabatku, atau Goodwill. Nanti kita tunggu dia melintas di sini, sahabatku. Ternyata salah semua. Ini adalah bus harapan kita, tujuan Surabaya. Harapan kita. Oke, sahabatku, ini satu unit lagi yang akan melintas, ternyata Haryanto Wareng. Wareng Haryanto sepertinya mau mengarah masuk pejagaan ini, sahabatku. Di depannya ada harapan kita, apakah itu agen harapan kita di sebelah sana? Nah, ini untuk Haryantonya. Masih diparkirin sama tugas parkir sini. Wareng tujuan Bojonegoro. Ini Bojonegoro ini apa istri negara ya? Bojonegoro pokoknya. Ini disusul satu unit lagi, ada Haryanto lagi, sahabatku, dengan Ripari warna ungu sama hitam putih. Lagi-lagi dari kejauhan sudah tampak satu unit, sahabatku, yang akan segera melintas di sini. Mungkinkah ini akan masuk juga di pejagaan ini? Namun kita belum tahu ini untuk bus apa. Sepertinya masih Haryanto lagi ini, sahabatku. 6 Anapian nama. Satu unit lagi Haryanto. Oke, sahabatku, ini sepertinya ada beberapa unit bus ini yang akan melintas. Apakah Haryanto semua? Ada 2 unit sepertinya. Dua-duanya bus Haryanto semua, sahabatku. Ini 160 dan menyusul di belakangnya 155. Ini langsung 2 unit bus Haryanto. Mantap jiwa.
Oke, sahabatku, lagi dan lagi kita dihadiahin dengan unit-unit bus yang melintas masih dari jalur sebelah sana, sahabatku. Sudah terpantau satu unit bus Dewi Sri. Tapi sayang banget ini tampaknya akan ketutup sama satu unit truk besar. Ini Dewi Sri. Benar-benar sangat luar biasa pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sebenarnya ini sudah hampir jam 12 siang ini, sahabatku. Kita beruntung banget pada hari ini cuacanya sangat mendukung, sahabatku, tidak begitu panas. Pokoknya kiri kanan ini emang ramai banget, terutama truk-truk besar yang sangat mendominasi banget, baik itu yang keluar dari Pejagan ataupun masuk ke Pejagan ini, dan juga kiri kanan kita truk-truk besar semua. Itu terpantau dari seberang sana yang akan keluar ini ada satu unit ini, sahabatku, tapi belum tahu kita untuk unit bus apa ini. Jetbus 3 sepertinya Sindoro Satria Mas Benicia. Benicia, sahabatku, Sindoro Satria Mas. Sepertinya terpantau di seberang sana, sahabatku, ada satu unit bus Haryanto yang menuju masuk Pejagan 155. Temannya tadi yang 150 kemungkinan langsung menuju tol Brebes Barat. Yang ini untuk 155-nya masuk Pejagan. Apakah kemungkinan mengisi solar ini, mengingat di Pejagan ini ada tempat pengisian solar bus Haryanto. Oke, sahabatku, ini sepertinya akan ada melintas lagi. Dari bentuknya ini Ramayana dengan warna ungunya, sahabatku. Ramayana tujuan Wonosari, Jogja. Arjuna. Sudah terpantau jelas dari kejauhan ada satu unit ini bus Haryanto dengan Paden. Haryanto. Gak tahu ini sudah beberapa unit, ini sudah banyak banget untuk bus-bus Haryanto ini yang melintas, sahabatku. Lagi dan lagi dari jalur sebelah kanannya kita ini akan melintas satu unit lagi. Namun ini dari kejauhan kalau kita lihat ada dua unit ternyata, sahabatku. Dua unit, apakah tiga unit? Ternyata ada dua unit. Ini untuk bagian Agista ada Dedi Jaya, disusul sama Avante-nya Haryanto 3139. Dedi Jaya dan juga bus Haryanto. Nah, ini untuk Haryanto-nya Avante. Oke, sahabatku, itu sepertinya ada bus Haryanto yang tadi ini, sahabatku, memasuki Pejagan atau langsung menuju tol Pejagan. Apa mau isi solar ini untuk Haryanto yang satu ini? Namun untuk Avante-nya tadi nggak tahu kemana itu, belum, nggak ngikut di belakangnya ini. Oke, sahabatku, lagi-lagi dari ujung sebelah sana kita dihadiahi satu unit lagi. Ini sepertinya untuk yang ini Sudiro Tunggajaya, sahabatku. Akuau. Wah, ini dia Sudiro Tunggajaya 001. Siap, amangku. Terima kasih. Sudiro Tunggajaya, sahabatku. Oke, sahabatku, terpantau dari seberang sana itu tadi yang Avante-nya Haryanto ternyata baru bersiap untuk memasuki Pejagan. Nah, ini masih ketutup sama truk
untuk Apantenya Haryanto Miracle kayaknya. Terpantau juga ada satu unit bus yang akan melintas di sini, sahabatku. De Dranji. Ini bus apa? Ternyata STJ. Mantap jiwa. Di sini terpantau ada satu unit bus Dewi Sri, sepertinya ini baru tiba dari Jakarta ini, sahabatku, untuk Dewi Sri artis. Ini kemungkinan baru tiba dari Jakarta, mengingat ini sudah mau jam 12 ini, sahabatku. Terdengar dari sini, dari masjid ini sudah terdengar suara pengajian. Nah, ini ada Dedi Jaya yang melintas. Sepertinya baru tiba juga ini, sahabatku, dari Jakarta atau dari Mama Kota. Di sini tadi yang Sudiro Tunggajaya dengan warna merah Aqua sudah bersiap juga ini memasuki pejagaan. Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa saya doakan juga buat para kru dan para penumpangnya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, serta rezekinya penuh dengan berkah dan barokah, amin ya robbal alamin. Oke, sahabatku, itu sepertinya di belakang truk ini akan ada yang melintas. Ini terlebih dahulu si artisnya dulu, Dewi Sri, yang berangkat. Ini busnya yang baru tiba dari Jakarta ini, sahabatku. Dan di belakang truk ini ternyata komando Sudiro Tunggajaya. Mantap jiwa pokoknya, Sudiro Tunggajaya. Sayangnya sudah beberapa unit kita nggak ada yang nyalain Basuri ini, sahabatku. Oke, sahabatku, terpantau dari tumpukan truk-truk besar ini ada satu unit kemungkinan Sudiro Tunggajaya yang tadi, sahabatku, mau menuju memasuki pejagan komando. STJ 029 komando. Ini ada dua unit Dewi Sri, sahabatku, ini artisnya semua, disusul sama full permai. Langsung dua unit bus-bus artisnya Dewi Sri, sahabatku. Mantap jiwa semua. Ini di belakangnya kita dihadiahi satu unit si gantengnya bus Haryanto. Nggak tahu tadi apa nama bagian depannya, sahabatku. Ini untuk nomor lambungnya 106. Ada yang kencang banget ini. Ternyata Haryanto lagi, sahabatku. Si Gatot Kaca. Namun ini sepertinya Arjuna, bukan Gatot Kaca yang nempel di busnya. Si Arjuna. Terbukti ada panahnya, sahabatku. Ramayana menyusul. Di belakangnya Haryanto disusul sama Ramayana. Oke, baiklah sahabatku semua, kemungkinan untuk hunting kita pada siang hari ini di tepatnya itu di pejagan, di rel kereta api atau di ini si beton besi. Mungkin untuk konten kita pada siang hari ini kita cukup di sini dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kesempatan kita jumpa lagi.